dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb dan Ibnu Abu Umar semuanya dari Ibnu Uyainah. Zuhair berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri, dari Salim, dari bapaknya radhiyallahu anhu, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ada 5 jenis binatang yang tidak ada dosa bagi orang yang membunuhnya, baik di tanah haram ataupun di luar tanah haram, yaitu tikus, kalajengking, burung gagak, elang, dan anjing gila. Hadits Syahih Muslim, Kitab Haji.